Bambang Pamungkas melepaskan diri dari rutinitasnya sebagai pesepak bola. Selasa malam, penyerang Persija Jakarta ini larut dalam pertunjukan teater Genta Sriwijaya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Keterlibatan Bambang Pamungkas main teater ini bukan karena pemain akrab dipanggil BP ini jenuh merumput di lapangan hijau, tapi karena desakan sang istri, Tribuana Tunggal Dewi, yang juga terlibat dalam pementasan ini. Dan ini untuk keempat kalinya BP ikut main teater. Meskipun begitu, kelahiran Semarang 38 tahun lalu ini tak bermaksud meninggalkan dunia sepak bola. Pada pementasan Selasa malam kemarin, kebetulan pada saat yang sama Persija sedang tidak bertanding.